di atas perahu, di atas kapal nelayan, bantuan dari pemerintah dengan mesin 15 kt buat untuk 6 orang, kemudian dibantu juga alat tangkapnya. Ini di Desa Taluk, untuk Desa Taluk dan juga Pasir Sunur. Diharapkan nelayan dengan bantuan kapal ini hasil ikannya lebih meningkat. Dan juga di samping itu kami juga akan melatih para nelayan itu membawa tamu wisatawan untuk wisata mancing di kawasan perairan di depan pantai Pariaman ini. Karena Pariaman di samping daerah nelayan juga adalah daerah tujuan wisata. Selamat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, lautnya juga indah, ikan di sini juga banyak, ini ikan semua isinya. Bye bye. Kita sangka ya. Lah jo sopir aja. Sopir. Dia bunyi itu. Tarik itu. Kita cek nih. Kalau usaha, pak. Ah. Bapak pulang ni? Bapak pulang pak. Di mana di nanto? Di Padang, di bawah pak. Di Pulau Padang, di Tuko. Jauh ya? Kagak pun di belakang Pulau Tuko. Tadi itu ada lah. Kamu yang bintu jalan apa? Bukan jalan kan? Jalan itu ada. Kalau bintu apa tu? Bintu ni rakitan. Rakitan tu pun lebih jauh ni. Kalau saya iya, kan dia pak. Tenggelam mendekat